Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian kami. Kali ini kami akan sedikit cerita. Jadi kita akan sedikit membahas tentang hikayah atau cerita, yang itu di sini disampaikan dalam kitab Mawa'idhul Usfuriyah atau kitab Usfuriyah. Di sini kitab yang mana berisi tentang hadis ya. Jadi nanti berisi tentang hadis, akan tetapi hadis itu diterangkan melalui cerita. Artinya diperjelas melalui cerita-cerita hikayat orang-orang terdahulu. Jadi hadis setelah itu nanti digambarkan dengan adanya hikayat atau cerita, adanya bentuk daripada hadis itu sendiri. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Usfuriyah itu yang pertama di sini dibahas tentang al-hadisul awal. Itu tentang kasih sayang kepada makhluk. Artinya makhluk apapun itu. Sini dikatakan bahwasanya ar-rahimuna irhamuhumur rahmanu irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Jadi hadis pertama itu kita disuruh untuk tentang berbelas kasihan atau kasih sayang kepada makhluk. Bahwasanya Rasulullah itu ngendiko, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Rasulullah itu menyuruh kita untuk selalu mengasihani atau memberikan kasih sayang kepada siapapun itu. Maka ketika kita berbelas kasihan atau memberikan kasih sayang ke makhluknya Allah, siapapun itu, maka kita akan diberikan kasih sayang juga oleh Allah yang Zat Ar-Rahman, yang memiliki sifat kasih sayang juga. Irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Kita disuruh untuk anjuran, maka kasihanilah kalian semua kepada siapapun yang itu ada di bumi. Kita disuruh untuk mengkasihani apapun yang ada di bumi, fil ardi. Maka yarhamukum ma fis sama. Ketika kita memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah, siapapun itu, apapun itu, maka kita akan diberikan kasih sayang oleh apa? Yarhamukum man fis sama, apapun itu yang ada di langit. Artinya gimana? Ketika kita memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah yang ada di bumi, maka kita akan dikasihani oleh makhluk yang ada di langit. Nah, ini anjuran. Artinya Rasulullah itu untuk menganjurkan para umatnya memberikan kasih sayang kepada siapapun itu, makhluk apapun itu, kepada hewan, kepada tumbuhan, apapun itu, kita disuruh berbelas kasihan. Ketika kita menyayangi berbelas kasihan yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, maka kita akan diberikan kasih sayang oleh siapapun atau apapun yang ada di langit. Jadi dikatakan, hikayahnya bahwasanya di sini dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Bahwasanya Rasulullah nate ngendiko, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita disuruh untuk mengkasihani apapun yang ada di bumi, maka kita akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rahman. Dan kita juga akan dikasihani oleh penduduk yang ada di langit.
di sini dikatakan, nah, ini ceritanya, bahwasanya ada sebuah hikayah yang itu menyempurnakan adanya hadis ini. Nah, hikayahnya apa? Ceritanya apa? Bahwasanya di sini itu dulu ketika sahabat Umar ya, atau Khalifah Umar bin Khattab ya, itu pernah suatu ketika itu melihat segerombolan anak. Lah segerombolan anak itu, anak tersebut sedang bermain burung. Jadi suatu ketika itu Khalifah Umar bin Khattab itu sedang berjalan. Setelah itu melihat ada kawanan anak kecil yang itu sedang bermain burung. Lah karena sahabat Umar itu apa namanya kasihan ada burung yang sedang dimainin anak-anak, karena anak-anak kecil itu bisa menyakiti burung ya. Maka sahabat Umar itu atau Khalifah Umar itu mempunyai keinginan untuk meminta burung tersebut. Nah, karena ada sifat kasihan tadi, ya, sahabat Umar itu memberi kasihan. Wah, ada burung sedang dimainkan oleh anak kecil, beliau kasihan. Akhirnya diminta. Maka ada yang mengatakan dibeli. Nah, akhirnya burung itu apa namanya diminta ataupun dibeli oleh sahabat Umar. Ada yang mengatakan diminta, ada yang mengatakan dibeli. Bahwasanya ketika sedang dimainan, akhirnya ditegur sama sahabat Umar bahwasanya burungnya dibeli. Lah di sini dikatakan bahwasanya berapa tahun kemudian, nah, itu sahabat Umar itu meninggal dunia. Jadi karena kasihan tadi, akhirnya beliau menginginkan burung tersebut, yang akhirnya beliau dirawat. Artinya beliau merawat burungnya, setelah itu diterbangkan kembali. Akhirnya berapa waktu kemudian itu Khalifah Umar itu meninggal. Setelah itu bahwasanya banyak orang, artinya penduduk apa namanya Mekah dan Madinah waktu itu, itu ketika meninggalnya sahabat Umar itu banyak dari mereka memimpi bahwasanya sahabat Umar itu sedang enak-enakan atau sedang menikmati surga. Artinya beliau itu menikmati surga. Akhirnya ditanya bahwasanya, ya Amirul Mukminin, dengan amal apa Anda itu bisa masuk ke surga? Jadi dalam mimpi itu ada seorang yang bertanya, dengan amal apa Anda itu masuk surga? Apakah dengan kesuhudanmu? Apakah dengan kemurahanmu kepada rakyatmu? Apakah karena sholatmu? Karena apa namanya penasaran, akhirnya tanya. Lantas dijawab oleh sahabat Umar bahwasanya Allah mengampuniku, Allah memaafkanku, itu bukan karena sholat ataupun bukan karena zuhudku, bukan karena kemurahanku. Akan tetapi suatu ketika saya itu dimakamkan, lalu datang dua malaikat yang menanyaiku. Tiba-tiba ada suara datang. Ya, suara tersebut itu bilang bahwasanya, wahai malaikat, janganlah engkau apa namanya menyiksa orang ini, karena dia telah mengasihaniku ketika di dunia. Nah, lantas ternyata yang berbicara kepada malaikat tadi itu adalah suara daripada burung yang pernah ditolong oleh sahabat Umar waktu di dunia itu. Ternyata asal semuanya sahabat Umar bisa masuk surganya Allah itu karena sebab mengasihani daripada
seekor burung yang beliau bebaskan di dunia, yang itu pernah dibuat mainan oleh sekumpulan anak-anak tadi itu. Nah, ini adalah hikayah, artinya cerita tentang menyempurnakan hadis tersebut. Bahwasanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Bahwasanya kita disuruh untuk mengkasihani apapun makhluknya Allah yang ada di bumi. Maka Allah yang mempunyai zat ar-rahman akan mengkasihanimu, dan juga segala apapun yang di langit akan mengasihanimu. Nah, ini adalah pentingnya kita, bahwasanya kita hidup di dunia itu tidak hanya dengan manusia saja, tapi dengan makhluk lain. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada siapapun, tidak hanya dengan orang. Apalagi ketika berbicara orang, berarti harus wajib. Dengan burung pun, dengan makhluknya Allah apapun, kalau kita ada niat mengkasihaninya, maka makhluk tersebut atau hewan tersebut, tumbuhan tersebut, besok akan memberikan saksi tentang apa namanya kasih sayang kita kepada makhluk tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah tentang hikayah hadis pertama. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.